Gia. Mohon maaf, Ibu lambat sedikit masuk, anaklah. Inggih. Untuk malam ini, kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sampai ke penyemangat sudah. Hari ini kita penyemangat sudah. Silakan, Pian lihat. Apa itu pencemaran udara? Nah, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, ataupun pencemaran udara itu sama aja pengertiannya dengan pengertian dari istilah pencemaran lingkungan. Namun yang dicemarinya adalah air, udara, tanah, dan udara. Nah, untuk malam ini kita melanjutkan ke pencemaran udara. Nah, apa itu pencemaran udara? Bisa Pian lihat di sanalah. Atau pada buku Pian bisa juga naklah sambil dibuka bukunya. Pencemaran udara itu adalah peristiwa masuknya zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan udara, sehingga kualitas udara menurun, yang akan mengganggu kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Seperti yang kita ketahui, udara ini adalah komponen yang, kalau menurut Ibu lah, kayaknya nomor satu, pentingnya tuh sagen kita sebagai makhluk hidup. Kita dapat bertahan tidak minum air kan selama 12 jam misalnya. Seperti halnya yang ngecek kita puasa tenang. 12 jam tanpa minum kita kawah hidup. Terus kalau kita disuruh 12 jam tanpa udara, sepertinya tidak ada yang bisa, iyalah. Jadi udara ini kalau menurut Ibu komponen yang sangat penting sekali bagi makhluk hidup. Nah, kalau udara itu sangat penting, harusnya udara itu tidak tercemar. Harusnya udara itu tidak terkotori. Karena apa? Karena udara itu sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Kalau udara yang kita harus kita hirup itu sudah tercemar, maka tubuh kita pun juga akan ikut tercemar. Kenapa? Karena kita menghirup udara yang kotor. Nah, tapi ya itulah sudah keadaannya. Yalah, dibalik sebuah terobosan baru untuk memudahkan kehidupan manusia, di sisi lainnya ada menimbulkan dampak yang justru akan merusak diri makhluk hidup itu sendiri maupun lingkungannya. Misalnya, dahulu kan orang kalau bepergian biasanya menggunakan hewan, seperti kuda kah, unta kah misalnya. Nah, itu kan ramah lingkungan. Kadang ada polusinya, kadang merusak, kadang menyebabkan pencemaran udara. Nah, sekarang orang menciptakan kendaraan. Entah itu sepeda motor, entah itu mobil, entah itu pabrik misalnya lah untuk memproduksi sesuatu yang tujuannya juga untuk memudahkan kehidupan manusia tadi. Tapi di balik itu semua ternyata ada menimbulkan polusi atau menimbulkan pencemaran udara. Nah, bahan pencemar udara yang menguraikan kesehatan yang mengurangi
kesehatan manusia, diantaranya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu dapat mengganggu pernapasan manusia dan menimbulkan kenaikan suhu di bumi. Nah, tumbuhan hijau itu dia memerlukan karbon dioksida. Jadi kada kawa jua karbon dioksida itu nak kaya kadada. Nah, karena tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida, iyalah nah. Kemudian menghembuskan oksigen. Nah, kebalikannya dari manusia ataupun hewan. Manusia atau hewan itu dia menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida. Namun, kalau terlalu banyak karbon dioksida di udara, maka itu akan menyebabkan udara menjadi panas. Ini misalnya lah, di permukaan bumi kita ini kan sebenarnya terdiri dari 1/3 daratan, 2/3-nya lautan. Nah, 1/3 daratan itu dihuni oleh makhluk hidup. Nah, yang dihuni oleh makhluk hidup itu masih banyak sekali terdapat hutan-hutan yang banyak sekali ditumbuhi oleh pepohonan yang besar. Nah, setiap pohon yang besar itu dia memiliki daun yang sangat banyak rindang. Setiap helai daunnya itu akan memproduksi oksigen. Dan oksigen itu akan dilempar lagi ke udara. Siapa yang memakai oksigennya? Manusia dan hewan. Semakin banyak oksigen di udara, semakin sejuk udara tersebut. Bila pian kada percaya, tang hari panas toh. Berebah di bawah pohon. Nyaman, benar sejuk. Kenapa? Karena pohon yang besar itu, setiap helai daunnya itu, akan menghembuskan oksigen ke udara. Oksigen itulah yang membuat udara di sekitar pohon tersebut menjadi dingin, sejuk. Tapi sebaliknya, ketika di suatu tempat pohonnya kada tapi ada, manusianya padat penduduk, seperti di Jakarta misalnya lah. Jakarta itu kan memang ada pohon-pohonan di jalanan, tapi pohon-pohonnya kada tapi banyak. Sedangkan kendaraan bermotornya banyak benar. Manusianya banyak benar. Setiap dua lubang hidung manusia itu menghembuskan karbon dioksida setiap saat, setiap waktu. Karbon dioksida yang dihembuskan sama juga asap kendaraan bermotor yang dikeluarkan itu menyebabkan udara menjadi panas. Karena terlalu banyak karbon dioksida di udara. Sedangkan oksigen yang dihembuskan oleh tumbuhan, kalau tapi ada suhu atau cuaca di Jakarta tuh panas, itu penyebabnya. Nah, jadi fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dengan cara mengambil air dan CO2
Mohon maaf, ibu keluar tadi lah. Kita lanjutkan lah. Jadi yang namanya tumbuhan tadi itu dapat mengurangi tingginya suhu di permukaan bumi. Karena tumbuhan tadi dia berfotosintesis menghembuskan oksigen ke udara. Nah, fotosintesis itu dapat mengolah air dan CO2 menjadi karbohidrat dan O2-nya. Dengan fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, ketersediaan O2 atau oksigen terpenuhi. Namun, yang sekarang ini banyak terjadi adalah penebangan hutan secara besar-besaran. Sehingga mengakibatkan berkurangnya tumbuhan hijau. Nah, dampak dari berkurangnya tumbuhan hijau otomatis berkurang pula ketersediaan oksigen atau O2, sedangkan CO2-nya selalu atau terus-menerus meningkat. Karena selalu diproduksi oleh manusia tadi dan kendaraan bermotor. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi saat ini adalah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau meningkatnya suhu di bumi itu berakibat kepada 1. Karena suhu semakin panas, maka kutub utara dan kutub selatan itu esnya mulai mencair. Akibatnya, karena esnya mencair, lalu volume air laut meningkat, sehingga membuat permukaan air laut lebih tinggi daripada biasanya. Nah, itu akibatnya nanti banyak naik berintir-intir panjang. Namun kita tidak membahas itu. Terus selanjutnya adalah karbon monoksida atau CO. Nah, itu dapat berakibat menimbulkan rasa sakit kepala, rasa mual atau kelelahan. Bahkan kalau dalam tingkat yang parah itu bisa mengakibatkan orangnya meninggal. Kalau terpapar karbon monoksida terlalu tinggi. Terus yang ketiga, sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2 dari pembakaran fosil sehingga menyebabkan hujan asam. Kalau hujan asam itu akibatnya nanti korosif pada tembok, ada pagar rumah betagar, tembok catnya memudar, terkikis. Nah, batu-batu mengalami pelapukan. Itu akibat dari hujan asam. Terus CFC atau disebut dengan istilah klorofluorokarbon. Apa itu klorofluorokarbon? Nah, klorofluorokarbon atau CFC itu biasanya terdapat pada alat pendingin seperti AC, kulkas. Nah, di sini ada contohnya obat nyamuk yang disemprot atau semprotan rambut atau spray kajar orang namanya. Yang bila disemprotkan ke rambut, rambutnya keras. Itu. CFC terkandung di dalam yang ibu sebutkan tadi. Nah, kalau CFC itu ada di udara, itu akan menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Sehingga terjadi kerusakan pada lapisan ozon, maka lapisan ozon jadi bolong. Sinar UV kemudian dapat langsung menembus ke bumi, lalu berakibat suhu di bumi semakin meningkat, dan sinar UV secara langsung menyentuh kulit manusia, itu berakibat
kanker kulit pada makhluk hidup. Terus yang keempat, asam. Dari pembakaran hutan menyebabkan gangguan pernapasan dan mata pedih. Nah, dari keempat lima, oh, dari kelima zat-zat yang terkandung di dalam udara itu tadi, nah itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Atau bila ada terdapatnya itu di udara, maka berarti udara kita tercemar apabila keberadaannya itu melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, maka sebagai seorang siswa generasi muda, Puan Pian ini memikul tanggung jawab beban bagaimana caranya supaya bisa mengurangi pencemaran udara, supaya mengurangi kerusakan lingkungan, mengurangi juga dengan risiko-risiko yang akan terjadi dengan diri kita, nah, risiko kesehatan bagi diri kita, supaya di kemudian hari kita masih bisa mewariskan alam, mewariskan bumi yang masih lestari untuk anak cucu kita. Lebih bijak lagi istilahlah, jangan sampai kita menambahi lingkungan, menambahi pencemaran pada lingkungan. Nah, setelah pencemaran udara, kemudian kita lanjutkan ke pencemaran tanah. Karena tadi pencemaran tadi ada empat. Ada pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Tanah bisa juga kabut tercemar? Bisa. Nah, karena tanah juga salah satu komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Selain air, udara, tanah juga sangat penting. Karena dari tanahlah kita dapat berpijak. Dari tanahlah kita dapat mengambil hasil untuk kita bertahan hidup. Baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia, kadakala berdiri, kadakala berpijak, kadakala tumbuh, kalau kada ada tanah. Nah, apa yang akan terjadi kalau tanah itu sendiri juga sudah tercemar atau dicemari? Nah, di sini kayak apa, Bu? Apa, Bu, yang rancang mencemari di tanah? Nah, di situ pian melihat peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam area tanah yang mempengaruhi keseimbangan ekologis di area tanah tersebut. Polutan penyebabnya biasanya adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini sudah kita, bukan negara kita saja lah, dunia sekarang ini sudah darurat sampah plastik. Kenapa? Karena hampir semua jenis kemasan-kemasan itu menggunakan plastik. Nah, karena menggunakan plastik, terus plastiknya itu serba salah. Kalau plastik itu dibakar, menimbulkan polusi udara. Kalau plastik itu dikubur, ada yang sampai 20, ada yang bahkan ya sampai 20 atau 30 tahun baru bisa hancur plastiknya. Bayangkan oleh Pian, kita yang membuang sampah plastik hari ini 20 sampai 30 tahun yang akan datang hanya hancur. Maka yang artinya sampah plastik ini sudah lawas benar diproduksi. Sudah lawas benar banyak yang ada di muka bumi ini. Pian amun suah melihat orang menabuk tanah, banyak benar tak dapat kulit-kulit plastik, sampah-sampah plastik nang bakas dahulu-dahulu. Masih hajilis tampak tulisannya. Mi sakura aja misalnya. Atau tulisannya tik-tik. Atau twisco misalnya. Nah, kelihatan masih tulisannya. Nah, bayangkan setiap tanah-tanah kita tuh semuanya mengandung sampah plastik kayak apa. Terus deterjen dan zat kimia dari pertanian.
Kalau deterjen itu biasanya kan dari limbah rumah tangga lah, atau bekas minyak dari limbah rumah tangga. Kalau zat kimia pertanian, nah, bekas pertanian, bekas pupuk, bekas pestisida, kemana larutnya pada ke dalam tanah? Nah, maka yang namanya tanah di dalamnya itu banyak sekali organisme-organisme tanah yang bertugas sebagai pengurai dan juga dekomposer. Bahannya menguraikan sampah-sampah organik lah, bukan yang non-organik. Sampah-sampah organik diuraikan oleh bubuhan pengurai atau dekomposer tadi. Tapi kalau misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sampahnya berupa sampah plastik, deterjen, zat kimia, maka bebuhan pengurai tadi tidak bisa menguraikannya. Jangankan menguraikan, mereka bahkan bisa mati. Karena akibat si sampah-sampah itu tadi. Kalau para pengurai atau dekomposer mati, maka siapa yang akan menguraikan sampah organik? Kalau mereka tidak ada, kalau para pengurai dekomposer tidak ada, maka pasti atau bisa dipastikan tanah tersebut akan tandus atau tidak subur. Nah, di sini banyak akibat yang disebabkan oleh pencemaran tanah. Yang pertama, terganggunya kehidupan mikroorganisme tanah. Jelas terganggu. Seperti yang Ibu katakan tadi, yang bebuhan apa tadi? Pengurai dekomposer tadi, kehidupan mereka terganggu. Bahkan bisa mereka matian. Karena tempat hidup mereka sudah tercemar. Berubahnya sifat kimia atau fisik tanah sehingga tanah tidak subur untuk pertumbuhan tanaman. Jelas tadi, bahan mikroorganismenya matian. Lalu kada subur lagi tanahnya. Mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologis dalam satu ekosistem. Jelas, yang tadinya tanahnya subur dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman, berubah menjadi tanah yang tandus. Kada ada tanaman yang kau tumbuh di sana. Bukankah itu akan mengubah dan mempengaruhi terhadap keseimbangan ekologis di dalam suatu ekosistem. Nah, jadi pencemaran tanah itu sangat berpengaruh juga terhadap ekosistem. Jadi, pencemaran tanah juga berbahaya. Kalau udah kada subur lagi tanah, ditanamin apa aja kada mau tumbuh, siapa yang akan merasakan akibatnya? Makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Kayak apa? Maka sumber kehidupan dari tanah. Orang menanam padi di tanah. Orang menanam sayur dan buah di tanah. Kalau sudah tanahnya sudah kada bisa lagi memberikan hasil, maka apa yang akan terjadi? Sedangkan manusia harus tetap terus dan terus makan, karena kawampih makan. Nah, itulah kenapa kita sebagai manusia yang memiliki akal, yang memiliki pikiran, yang harus berpikir bagaimana menjaga kondisi tanah supaya tidak rusak, supaya tanah kita tetap selalu subur dan tetap mampu memberikan hasilnya untuk makhluk hidup. Terus yang keempat, pencemaran suara. Ternyata selain pencemaran air, tanah, dan juga udara, ada lagi yang namanya pencemaran suara. Kayak apa, Bu, maksudnya? Iya, maksudnya adalah apabila bunyinya itu nah sudah melebihi ambang batas yang kawa didengar, atau bisa disebut sebagai mengganggu, udah bunyinya terlalu nyaring.
Nah, masuknya suara atau bunyi yang tidak diinginkan ke pemukiman penduduk sehingga dapat mengganggu aktivitas manusia. Sumber-sumber pencemaran suara dari lalu lintas jalan raya. Biasanya jalan raya memang bising, iyalah. Apalagi pas macet, bunyi klakson, atau pesawat yang lepas landas, atau mendarat. Nah, itu nyaring benar. Ini biasanya di daerah sekitar bandara. Atau pesawat jet, mesin pabrik, dan lingkungan sosial. Televisi atau radio yang sangat keras, atau bisa berupa konser musik, misalnya nyaring benar konser musiknya. Nah, menurut WHO, batas suara yang tidak menimbulkan pencemaran itu adalah 55 desibel. Bila nyaring, mengganggu orang, nah itu disebut sebagai pencemaran suara. Nah, kita lanjutkanlah ke akibat pencemaran. Tadi pencemaran ada empat lah. Pencemaran air, udara, tanah, suara. Yang ketiga adalah akibat dari pencemaran. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan karena faktor alami dan terbesarnya adalah karena ulah manusia. Sehingga sudah sewajarnya jika manusia pula yang harus merasakan akibatnya. Nah, ujarnya karena manusia, karena banyak faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, maka manusia pula yang merasakan akibatnya. Apa sih? Apa saja akibat dari pencemaran? Yang pertama, adanya hujan asam. Nah, ini tadi pencemaran udara lah yang menyebabkan hujan asam, yaitu NO2 dan SO2. Jadi, misalnya nih lah, di wadah kita nih kan saat ini kita berada di musim kemarau. Musim kemarau terus panas terus. Nah, polusi udara kan di mana-mana. Nah, karena polusi udara di mana-mana, musim panas, maka awan yang terbentuk di udara itu adalah awan yang mengandung NO2 dan SO2. Karena NO2 dan SO2, karena awannya tadi tuh terbentuk dari polusi-polusi udara tadi. Nah, setelah sekian lama kada hujan, awannya mengandung polusi udara sangat banyak, terus hujan misalnya, sebulan kada hujan misalnya, pas hujan itu namanya hujan asam nakai. Makanya ujar orang tuha bahari, bila lawas kada hujan jesidin jangan behujan kena mau garing. Nah, ya itu benar sebenarnya. Kalau orang tua dahulu itu kan mereka berbicara sesuai pengalaman, bukan berdasarkan pada hasil penelitian. Kalau yang sekarang ini itu hasil penelitiannya, karena kalau selama tidak hujan itu biasanya hujannya kan mengandung hujan asam tadi. Memang kalau misalnya di bawah hujan
bisa garing karena mengandung ion asam tadi. Banyunya kotor sekali karena terbentuk dari awan yang hasil polusi udara tadi. Jika mengenai pagar rumah juga bisa terkikis batagar karena tembok rumah catnya memudar. Nah, terus yang kedua, peningkatan suhu udara secara global, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, ini tadi penyebabnya karena pencemaran udara juga. Semakin banyak kendaraan bermotor, semakin sedikit pohon-pohon, maka produksi oksigen tadi berkurang, dan produksi karbon dioksida meningkat. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin panas suhu di udara, suhu udara. Semakin panas suhu global bumi, semakin panas keadaan dunia kita, bumi kita. Nah, kalau sudah meningkat suhu di bumi, maka terjadilah yang namanya global warming tadi Uji Ibu, atau pemanasan global. Nah, ini karena pencemaran udara dan berkurangnya jumlah pohon yang ada di permukaan bumi. Terus yang ketiga, kematian mikroorganisme sehingga menghambat proses penguraian zat organik menjadi anorganik. Ini akibat dari pencemaran tanah tadi. Matian organisme pengurai, matian dekomposer. Lalu siapa yang akan menguraikan sampah-sampah organik seperti sampah daun, sampah bangkai hewan, sampah bekas tumbuhan, bekas buah, nah, bekas sayur, itu kan nanti diuraikan nih oleh pengurai, oleh dekomposer, sehingga hasil penguraian zat organik yang tadi mengakibatkan tanah menjadi subur. Nah, ketika mereka mati, karena di tanah tadi terjadi pencemaran banyak sampah plastik, terus banyak mengandung zat kimia dari pertanian, terus banyak mengandung deterjen, akibatnya kan para pengurai tadi mati. Kalau mereka mati, otomatis tidak ada yang dapat menguraikan sampah organik, sehingga tanah menjadi tandus alias tidak subur. Nah, itu akibat dari pencemaran tanah. Yang keempat, kanker bayi cacat akibat radioaktif. Nah, ini nih akibat sampah nuklir lah. Radioaktif itu dihasilkan oleh nuklir. Nah, nuklir itu adalah bahan baku pembuatan bom atom. Memang nuklir itu sedikit saja jumlahnya, tenaganya sangat kuat. Biasanya nuklir, kalau dahulu kan orang takut dengan nuklir, karena nuklir itu yang bom atom di Nagasaki dan Hiroshima tuh, nuklir tuh kan dapat meluluh lantahkan Jepang. Ya, orang takutan banget loh dengerin nuklir tuh. Karena apa? Bukan akibat yang terjadi pada saat itu saja, tetapi akibat yang ditimbulkannya yang bisa menyebabkan perubahan atau mutasi gen, sehingga orang yang terkenanya itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang cacat. Nah, jadi orang takutan efeknya itu. Makanya nuklir-nuklir tuh orang takut sekali, hati-hati sekali. Memang ada negara maju mereka itu menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik, namun hanya negara maju lah yang bisa, karena negara maju mereka mempunyai fasilitas yang lengkap, ibaratnya uang yang
pendanaan yang cukup untuk apa namanya, untuk membangun itu pembangkit listrik yang dari tenaga nuklir tadi. Karena apa? Sedikit saja kesalahan, terjadi kebocoran dari PLTN itu berakibat sangat fatal tadi. Karena dapat menimbulkan kanker atau perubahan gen sehingga mengakibatkan keturunan-keturunan yang cacat. Terus yang kelima, kematian ikan akibat kebocoran minyak tanker bahan peledak. Nah ini pencemaran air naklah. Misalnya nih, kan minyak bumi itu tambangnya di lepas pantai kalau naklah, atau di tengah laut. Orang mengambil minyak bumi di dasar laut. Nah, kapalnya, kapal tankernya atau tempat pengambilan minyak bumi tadi di tengah laut. Ketika mengambil minyak bumi dari dasar laut, misalnya saja ada terjadi kebocoran pipa. Minyaknya tumpah ke laut. Nah, kalau minyak itu tumpah ke laut, maka minyak itu akan menutupi terumbu-terumbu karang. Sehingga terumbu karang itu bisa mati. Kalau terumbu karang mati, kayak apa nasib ikan-ikan kecil? Di mana mereka akan bersembunyi? Mereka akan dapat ditangkap oleh ikan-ikan yang lebih besar. Mereka akan dimangsa oleh ikan-ikan yang lebih besar. Kalau mereka sampai dimangsa oleh ikan-ikan yang lebih besar, maka ikan-ikan kecil akan punah. Amun ikan-ikan kecil punah, kayak pengennya ikan yang lebih besar untuk makan. Nah, jelas karena kerusakan satu tadi bisa berakibat kerusakan ekosistem yang ada di laut. Maka, kalau sampai terjadi kebocoran pada pipa atau terbalik kapal tungkang yang mengangkut minyak bumi tadi, biasanya langsung dilakukan penyedotan minyaknya supaya kada mencemari laut. Nah, kematian ikan akibat kebocoran minyak tanker tadi itu termasuk pencemaran air. Terus yang keenam, mengganggu kesehatan manusia karena bakteri, virus, dan debu. Nah, ini pencemaran udara. Kan udara itu tadi jir ibu adalah salah satu komponen sangat penting bagi makhluk hidup. Kita kada bernapas. Kalau tanpa air kita masih bisa bertahan hidup selama beberapa hari mungkinlah. Kalau tanpa udara kita kada bertahan hidup. Nah, karena udaranya sudah tercemar, mengandung virus, mengandung bakteri, mengandung debu, kita tahirup, nah bisa terkena suatu penyakit, dapat mengganggu kesehatan. Nah, contohnya pada saat ini, kan panas nih udaranya. Kalau panasnya pasti berdebu. Begitu pulang, ada wabah pulang di wadah kita nih, virus, virus corona. Nah, makanya kita dianjurkan untuk menggunakan masker dan tetap diam di rumah saja, jangan keluar-keluar rumah untuk mengurangi atau untuk memutus mata rantai virus corona tadi. Ini akibat dari pencemaran udara. Terus yang ketujuh, berkurangnya keanekaragaman hayati karena pemilihan bibit unggul. Nah, ini maksudnya kayak gini naklah. Orang misalnya ada satu tanaman di mana ada yang lebih menonjol salah satu daripada yang lain. Misalnya lombok cabe toh. Misalnya cabe rawit misalnya lebih mahal dibandingkan cabe jenis yang lain, keriting, tiung dan segala macam-macam cabe toh. Biasanya orang akan menanam nang mana nang larang, nang mana nang unggul, yang ditanam orang. Nah, akibatnya yang kada larang, nang kada unggul tadi, lama-kelamaan akan ditinggalkan orang. Sehingga
untuk jenis-jenis tertentu itu bisa akan mengalami kepunahan karena itu tadi pemilihan bibit unggul tadi. Harusnya kita harus tetap melestarikan ialah semua jenis tumbuhan supaya jangan sampai mengalami yang namanya kelangkaan. Terus yang kedelapan, eutrofikasi. Eutrofikasi ini blooming algae. Ini disebabkan karena pencemaran air. Misal, di sebuah perumahan diberi pupuk, pupuknya berlebihan. Padinya tumbuh dengan subur, udah. Padinya udah kada kawa lagi mengambil nutrisi dari pupuk tadi karena padinya sudah tumbuh dengan begitu subur. Sehingga pupuk yang kelebihan tadi larut di dalam air, air yang di pahuman tadi larut pulang ke sungai, kemudian berakhir di sebuah danau misalnya banyunya. Maka di danau tersebut airnya subur, mengandung nutrisi. Ketika air subur mengandung nutrisi, maka ada alga yang tumbuh di permukaan danau, itu akan cepat sekali tumbuh dengan subur. Bahkan saking cepatnya sampai menutupi seluruh permukaan danau. Ketika seluruh permukaan danau tertutup oleh alga, itu disebut dengan fenomena blooming algae atau eutrofikasi. Kalau sampai alga tadi, kalau sampai genggam tadi menutupi seluruh permukaan danau, maka itu akan berakibat fatal bagi makhluk hidup yang ada di dalam air. Kenapa? Karena makhluk hidup yang ada di dalam air itu tidak hanya hewan seperti ikan, tapi ada juga tumbuhan yang hidup di dalam air, seperti hidra. Nah, hidra itu dia tumbuhnya di dalam air. Dia ngapain bu di dalam air? Ya, karena memang kan ada tumbuhan yang hidup di dalam air, ada tumbuhan yang hidup di permukaan air. Tumbuhan yang hidup di dalam air tadi, mereka juga memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Tapi karena permukaan airnya tertutup oleh ganggang, sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam air. Kalau sinar matahari tidak masuk ke dalam air, otomatis hidra tidak bisa berfotosintesis. Kalau tumbuhan yang di dalam air tidak berfotosintesis, otomatis dia tidak menghasilkan oksigen. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa hewan air seperti ikan itu memerlukan oksigen untuk bernapas di dalam air. Kalau oksigen kurang, kalau kehabisan oksigen, hewan-hewan bisa mati. Makanya kalau eutrofikasi atau blooming algae itu biasanya menyebabkan ikan-ikan banyak yang mati. Nah, itu pencemaran air, eutrofikasi. Jadi, apa ya istilahnya tuh? Walaupun terlihat tumbuh subur ganggang, tetap sebenarnya itu tidak bagus karena akibatnya tadi bisa mematikan ikan-ikan yang ada di dalam air tadi. Terus yang kesembilan, biological magnifikasi dan resistensi hama meningkat. Jadi maksudnya kebal kayak itu, nah. Kebal. Misalnya pian mungkin suah menemui petani itu padinya terkena hama yang bernama blas ya. Padinya tuh nakai ada bebuah kayak anak mati tuh nah padinya. Karena padinya anak mati ada bebuah. Lalu jangankan hendak berbuah ini banyak, padinya aja hendak mati ibarnya karena penyakit blas tadi. Nah, itu kenapa jadi sampai bisa terjadi seperti itu? Nah, macam-macam penyakit pada padi, macam-macam hama yang menyerang pada padi. Nah, itu disebabkan karena penggunaan zat-zat kimia untuk
pertanian tadi yang sering sekali berlebihan, sehingga si hama-hama tertentu akan bersifat resisten atau kebal, tahan inya. Biar diubati inya bebulik pulang penyakitnya karena kebal tadi. Nah, sebaiknya kan kita jangan terlalu sering menggunakan bahan-bahan kimia harusnya. Kenapa? Ya karena kita akan kesulitan nanti untuk membasmi hama-hama atau penyakit-penyakit pada tanaman tersebut. Sebaiknya kalau memang masih bisa digunakan senjata alami biologi atau musuh alami dari hama tersebut, kalau masih bisa menggunakan itu, ya kita gunakan itu dahulu karena itu sudah jelas ramah lingkungan atau kadang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, sampai di sini. Ada dulu pertanyaan. Ada pertanyaan kah? Mana suaranya ya. Nih? Ada kah? Nah, ibu tahu dulu lah waktunya berapa menit lagi. Ya Allah, perlu perintah. Ya, untuk pertemuan malam ini cukup sampai di sini dulu naklah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh dikirim lewat WA. Kalau ada yang kurang paham, untuk pertemuan malam ini ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.